pilihai merah biru merah biru. Aku laraskan pilih merah nanti 180 darjah. Pilih biru hanya 45 darjah. Rambut aku tucarkan supaya tak basah. Aneh. Air panas menggigit-gigit kulit, tapi masih tak cukup suam. Wap meluap keluar dari tikam yang aku biar terlepas. Selesai berus gigi, aku kuat pintu dan keluar menggantar. Sejuk pagi itu, aku buka telefon dan lihat lamaran cuaca. Katanya, hari ini antara hari yang paling sejuk sepanjang bulan. Aku buka almari dan beli baju ganti. Scarf hijau jeans biru muda, sedikit koyak di lutut dan jaket kulit coklat untuk rakaman di muzium hari itu. Aku beli skrip yang tersedia untukku. Tugas hari ini mudah, hanya berjalan-jalan, membebel-bebel tentang lukisan yang aku tak faham tapi buat-buat faham. Tak perlu panjat gunung atau menyelam dalam tangki yang penuh berisi jerung. Keluar dari hotel seawal boleh. Langit masih gelap kebiruan. Cuaca sejuk mencucuk tulangku. Kulit membeku dengan cepat. Aku keluarkan topi dari dalam saku jaket dan tutup kedua belah telinga dengan rambut yang terurai. Sepanjang jalan basah di hujan subuh tadi. Matahari pun kelihatannya masih malu-malu untuk keluar. Aku perhati bas yang lalu malam. Terdengar bunyi mesej masuk. Aku buka. Terpapar nama kau yang perlahan-lahan cuba aku lupakan. Kau hantar lagu-lagu yang biasa kau nyanyikan dulu padaku.